keenam. Pertanyaan yang keenam, bagaimanakah hukum darah haid yang puntung-puntung? Kiban hukum darah haid yang puntung-puntung. Nyomi payahan dengar begot. Kadang nak kejadian ada terhadap. Dan le kadang-kadang kejadian. Kadang-kadang kasus di masyarakat. Untuk menjawab pertanyaannya, kita nyolake kesediaan gure kita nyo Abi di Peladu. Pada Abi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dua waktu terlihat air terdebit dia ni hom. Jawaban daripada pertanyaan haid yang puntung-puntung. Uronyo nahid sa singoh dua lusa lhe. Uro keput hana, limang hana, enam hana, tujuh kanala. Nyan suci di antara haid ngan haid, gekira haid. Dalilnya mahali juzuk yang pertama halaman 108. Wan niqa'u baina huma haidun. Suci di antara darah mendarah yang hukumnya haid walaupun hana darah. Kemudian tambahan BO, urang inang yang hana beut, urang inang yang lengah dalam beut. Hana gemangati tentang haid. Bila urang inang puntung haid bawate asal. Awai asal, tengah asal, akhir asal. Pokoknya wate asal. Nyan wajib atuh urang inang nyan gemana ge semayang asal dan wajib kada semayang duhur. Urang inang puntung men bawate isya. Awai isya, tengah isya, akhir isya, golong subuh. Wajib mana sembahyang isya. Leh sembahyang isya, wajib kada sembahyang maghrib. Menya orang inang abehid bakwate akhir asal. Leh gimana keadaan maghrib. Sembahyang maghrib, wajib kada asal, wajib kada duhur. Bila orang inang leho pohsa umpamanya, tengah sibuk dalam bekerja pada ku. Kajazan kenurinang bahasa atuk lung semayang heh bak depu bandu magun katruh men nyan leho nyan ka wajib atuh urinang nyan singah awate suci gimana wajib kada leho yang tinggal urapun. Kemudian si kurung-kurung he si ura si malam akal luhunya na dua surah. Yang pertama akal lu fakat. Yang kedua akal lu ma'akhiri. Akal lu fakat jium poh nam bunga datang men sampai poh nam seput. Poh nam seput sampai poh nam bunga dua puluh put jium nyan akal lu fakat. Ataupun uranya si jium singah si jium lusa si jium jumlah limang belah hurau ta jumlah 20 put jium nyan akal lu ma khairi walaupun nahana nahana dalam batas limang belah hurau nyan gukira hit bagi urinam hanak matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abi di Pelalu. Mungkin nak tambahan bercutuk daripada Abun. Kepada Abun, kamu persilahkan. Tahu Rina? Huan Rina? Dengar bukot tu? Baik salah. Nyok tahu Rina, huan tu beragam. Iji, uronyo yang sering terjadi karena masalah efek-efek ubat. Kadang limang uro itu bit darah haid. Ya? Kemudian limbit darah haid limang uro, kemudian si kurung uro tu hanai itu bit. Jadi si kurung tambah limang pada uro rina berlah uro. Kemudian bak uro limang belah itu bit darah lam si uro tu itu bit. Berarti uro kon
lima nguro itibit darah, kemudian tu si kudu nguro kekabut lah urang, kemudian bak uro imam lah itibit darah cik lo, kemudian hanya itibit ni nyan mandum hit tu yang si kudu nguro nyan mandum hit kampung rina nyan nam tulis lah kita nam tulis lam mahlisah si dalam, kemudian ladung tanyo mudarah lima nguro lima nguro mudarah hit. Kemudian tu si kudu nguro lagi puno cuman tau. Kemudian tu si kudu nguro hanya tibit-tibit bak uro kutut belah itibit lom darah, bak uro kelima belah itibit darah, bak uro kenam belah itibit darah. Berarti tahap kupun lima nguro darah, kemudian tu si kudu nguro kekabut belah uro lima belah mudarah, uro enam belah mudarah. Nyantah yang hit lima uro yang kupun yang hit dua uro yang uro lima belah dengan enam belah yang darah pasir darah beruk itu bukan istihadah pakal menantungku sebab kai lewat daripada lingkup lima belah uro sebab ini sebanyak-banyak hit lima belah uro lima belah malam kecuali lagi bunuh serangun uro pun tahap kupon lima uro darah kemudian do sekurung uro kekabut belah uro kemudian udarah bawa lima belah seuruh ini nyambut dalam lingkup sebanyak-banyak head lima belah roh lima belah malam mandum headnya darah kupon head yang lima uro do sekurung uro nyan head lagi abid lalu pegah bunuh yang tu nyan head kemudian yang tahap kedua darah seuruh tak uro lima belah nyan pun head patut mendang dalam lingkup lima belah uro tapi apabila darah tahap kedua ulang dalam segitu tahap kupon lima uro darah kemudian do sekurung uro kemudian uro tu lima belah mudara enam belah mudara dua uro mudama dua uro mudara wadah dekali kanam belah uro lingkup ji kanam belah uro peristiwa mudara dan do di antara dua buah darah do di antara dua buah darah kupon mudara bak tengah do kedua mudara tapi yang darah kedua yang kai lingku daripada lima belah uro yang darah pasir yang darah beruk yang suci mendungnan kecuali hit yang pertama tahap kupon yang limong uro limong malam yang nampu merimu menyangkut masalah nifas urina belum melahirkan nifas sebanyak banyak 60 uro 60 malam kebiasaan 60 uro 60 malam paling nip satu rahdah satu detik lada urina menuh peristiwa dalam kampung lu lahir lu udara haju 6 uro saja kemudian lu darah 6 uro tu tu lima belah uro tu waktu dia kata lima belah uro kemudian uro ke enam belah yang dah mitibik darah yang ke nifas ni hei, pakan cepat kadi selangi le suci, le tu lima belah uro kecuali kemenan waktu dia lima hadas yang nifas enam uro tu belah uro tu kemudian teka darah lo yang ukuran ji sampai 60 uro dia peristiwa darah le pokoknya hantar lima belah uro tu yang mandung nifas tapi menyapabila uronyo yang menipas seros malam kemudian tu di mamlah uro mamlah malam bak uro namlah dam teka darah nyan ke lenipas nyan hei tekedi suro si malam singo ke yang berdarah uro ke namlah nyan nyan hei tu yang leh uro ke namlah nyan wajib semayang beri pegah nyan nipas lalu rinam untuk oleh semayang pegah nipas ya maka oleh kena demikian lojok kesimpulan ukuran ini katakan meyahit lima belah uro dalam lingkup lima belah uronya tahap darah tahap kupon kemudian tu kemudian darah tahap dua mentang dalam lingkup lima belah uro mentum hit meyakai lingkup dari belah lingkup lima belah uro yang kelehit darah kedua begitu pula nifas nifas ukuran lingkup ini 60 uro 60 malam tekedi tu dalam celah-celahnya lima belah uro lima belah malam langsung yang hukum kepada suci darah lehonya berarti lupenan darah haid sekian yang dapat Tuhan sampaikan mudah-mudahan ada pencerahan yang lebih jelas daripada Abu ataupun Abi juga. Untuk kase kareke ni Pak Abu ngat lebih jelas dan lebih kuat. Terima kasih yang karena pegah li dua dogore yang menang hanapat fisik di yang menang teman Nabi Utu si didib hadas si uro si malam si lelu limang belah uro
bila nam dahuro ne pegah li abun wajib sembahyang dengan cara kurban bermacam cara. Tegedi urang hana puntung-puntung pakri. Urang hana puntung-puntung pakri. Nyang ganyang yang keadaan ganyang padung. Atau dicok silele yang lebihnya nyang payah semayang titi uro yang 15 nyang ganyo hadas lebih daripada 15 truk si bulian kedi nyang lebih daripada 15 payah sembahyang menancit nifas lebih 60 uro kas kurang 60 uro bagi nifasnya nyang kapayah semayang katakan 60 cuman lebih dari 60 pakri nya menyohana puntung-puntung katruk 60 cacok ne perah li abuna si kurung-kurung suci 15 berarti nyoka 60 tambah 15 padu 75 kaliwat 75 15 nyocok ke si kurung-kurung suci ya lewat 75 semayang tau ya. Jadi menyokahan atau itu payah ngenan. Jadi kadang-kadang kaji ke utahairah makna utahairah hana ketudian pajan pun menghadap dan hana ketuduk watai watai pun pajan kejadian menghadap dan padu adatnya mendekati puasa Ramadan. Ramadannya padu puasa si bulan misalnya hepto huruf nyang gaknya cara agaknya hukum di buat dia gekata atau cara berpuasa dua bulan puasa yang sempurna teman saya bawa awal 18 saya bawa akhir 18 ia khusus mutahairah untuk bikin mutahairah hana ketubut hana ketubut ada padu ada kanyang 27 25 dah hana ketujuan mati api ku bawa awal bulan ku bawa akhir bulan yang baru yang menang terjadi hukum pakaun payah kata 2 bulan 2 bulan yang tekun uro yang pecah silulu hadas 15 uro butuh bak uro nyo sikau uro uro nyo sikau uro payah 16 berarti yang sah biarlah yang bersih dalam si bulian-bulian yang 2 bulian 28 8 uro ngonyongan mengak muka 28 uro kekata 2 bulian ka payah tamah leya bak awal 18 leya bak akhir 18 jadi kesimpulan lebak awal 18 lebak akhir 18 yang sah 2 euro jadi menyebut puasa euronya lebak 2 euro wajib kata 2 bulan jadinya lebak awal 18 lebak akhir 18 yang sah dikun tahayrah iban dikun tahayrah udahnya wate muhadas padan kun muhadas karena tengah di ke wate kuah bak awal bulan, bak kebijak, anak tinggal ni. Yang kuat dia. Adat, padung adat. Padung, dia biasa adat. Bikin tanya, anak semua. Ya, anak wudhu. Jadi, menyenang, kuat dia yang menyenang, yang tinggal adat dan kuat dia, kembali bak adat dan kuat dia, menyenang, anak menang, kakun, mutahairah. Bancir jadi mutahairah, anak pripri, saudara unak, yang ke cara berpuasa menancara sekian itu baiklah tepunya untuk pernah selesai masalah. Alhamdulillah nyoka melebihi daripada soal dan pertanyaan lebih ingin liabun, liabi dan liabu yuk panjang lebar juga. Dan cukup penting ilmu-ilmunya ya pun tidak ada ilmunya aku bilang cukup di urung pok bapaknya ya hana kita aku hanggung katanya aku jaya datang tinggal semayang itu.